Hai guys, kembali lagi di Sis Vita. Nah, kali ini aku mau update soal friend, yang mana kemarin itu kita sempat tidak dapat ya update apapun dari dia melalui sosial medianya, dan itu membuat fans khawatir dan juga rindu dengan artis tersebut. Dan di tanggal 29 Agustus kemarin, akhirnya friend ini upload sesuatu lagi di Instagramnya, dan di sana kita bisa lihat kalau ternyata dia sedang pergi jalan-jalan di suatu tempat. Meskipun friend ini belum pernah spill dia pergi kemana, tapi sepertinya dia mungkin menghabiskan waktunya bersama ibunya dan juga teman-temannya ya guys. Nah, meskipun begitu, para fans ini merasa senang karena artis tersebut memiliki waktu untuk istirahat dan liburan. Lalu fans juga masih excited untuk menunggu jadwal friend lagi, yang mana sepertinya friend bakalan memulai jadwal di bulan September nanti. Jadi intinya stay tune ya guys untuk update yang lebih banyak lagi soal friend. Dan by the way, bagi kalian yang masih penasaran soal apakah friend pergi ke Korea bersama Becky, jadi friend itu nggak ada jadwal apapun di Korea dan cuman Becky aja. Dan soal apakah friend menemani Becky di bandara kemarin, itu enggak ya guys, karena kita tahu pada saat Becky dia ada di bandara itu secara bersamaan friend ini juga update kalau dia pergi jalan-jalan bareng temannya. Jadi aku cuman mau kasih tahu aja soal itu karena di video aku kemarin ada beberapa komentar yang tanya soal hal itu. Jadi ya intinya seperti itu ya guys. Nah, jadi selalu stay tune terus untuk update yang lebih banyak lagi soal friend. Kasih angin ke tengah tuh. Sedih kena. Halo mama. Tengah cingo, tengah ada cingo. Yak ben sama ya. อยากเป็นแค่แมวคะนี่อยากจะเป็นเพื่อนเจ๊หรอใครเพื่อนเจ๊ใช่ป่ะวันเกิดอยากได้ของขวัญอะไรไหมคะวันเกิดเหรอคะ ความสุขเยอะๆแล้วก็อดทนกับความทุกข์ให้ได้เยอะๆเหมือนกันแต่ว่าการอยากได้อยากมีมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับมนุษย์นะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูยังไม่ได้ก็คือไม่บอกดีกว่าค่ะพี่ซินเดอเรลล่าเป็นไงบ้างคะดีค่ะ รู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็มันผ่อนคลายนะถึงแม้ว่าแบบ after มันจะปวดรวดร้าวแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่เลยค่ะมันเป็นปวดเป็นความเจ็บปวดที่ดีเอาหน่อยตื่นเต้นกับงานนิดไหมคะสุดๆค่ะคือจะบอกว่าเราแทบจะเป็นโคโปรดิวแล้วค่ะ เราก็คิดเองเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่ๆก็ให้โอกาสในการคิดแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดเยอะพอสมควรค่ะ